masih pada 2015 hingga 2019 pada saat ini. Dan ada saya itu diperuntukkan dari tahun 2015 sudah membuat prioritas yaitu akses jalan usaha tani. Dan 2016 adalah pembuatan perbaikan-perbaikan penahan bahu jalan masuk pada tahun 2017. Prioritas yang ditetapkan itu adalah pembangunan pendidikan dan sarana daripada kesehatan, yaitu pembuatan jamban, pengadaan air bersih, air minum. Yang dibuat itu adalah depot isi ulang, sehingga itu memusyawarakan agar di Musi Singa itu akan kita buat dikatakan adalah BUMDES. BUMDES itu diambil daripada yaitu dikelola oleh masyarakat itu sendiri dengan pada saat ini sudah bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya, sehingga itu dengan hasil-hasil yang dikelola dengan melalui usaha milik desa dengan beberapa yang bisa menunjang daripada penghasilan dari BUMDES itu sendiri. Yaitu yang pertama itu sudah bisa kita ambil bagian prosentasenya untuk diberikan sebagai bansos kepada masyarakat miskin, dan itu kita ambil daripada bagian pendapatan bagi hasil dari kita usaha itu sendiri. Saya pengurus BUMDES Pemasyarakatan Desa Musi Singo, Kecamatan Sangku, Kabupaten Belambang Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Di sini saya sebagai bendahara BUMDES. BUMDES Pemasyarakatan berdiri pada penyusulan tahun 2015. Pendapatan dari APBN atau dana desa. Usaha 238.500.000 sekalian fisik dan alat pada karya tunggal. Pembangunan ini dari tahun persentase dari pendapatan BUMDES itu hasilnya dibagikan ke penambahan modal 40%. Jasa PO dia 18%, pengawasan 10%, bantuan sosial 10%, dan ada di tempat. Alhamdulillah dengan adanya aqua isi ulang di Desa Musi Singo ini, sehingga masyarakat Desa Musi Singo yang dulunya sering memasak air pada saat sekarang tidak lagi seperti itu. Untuk itu kami sebagai masyarakat Desa Musi Singo mengharapkan kiranya ke depan sudah ada lagi ditambah dengan kemasan air aqua glass, insya Allah tercapai sehingga masyarakat Desa Musi Singo tidak lagi membeli yang lebih mahal dan juga tidak mempergunakan air dari luar. Jalan Birokrasi.